Upahnya sekawai kambing, kambing sepuluh kambing, berapa puluh ekor lah, kata setengah 30 ekor kambing. Oh, upah japinya, kemerah, saya panggil kemerah. Kemerah siu, makan 30 ekor. Lepas tu, bila 30 ekor tu, buat dia fikir, ah boleh tak ni? Nak makan upah siu ni? Makan upah japi boleh tak? Ini kita boleh tanya Rasulullah dulu. Awak boleh kambing? Jumpa ke Rasulullah. Baya cerita tadi. Baya kata dia siu. Rasulullah kata, wa ma yudrika annaha ruqyah. Muntahur mana kata ayat Fatihah ni jadi surah Fatihah jadi japi, muntahur mana? Nabi tanya dia, muntahur mana kata jadi japi ni? Sahabat pilih ya, pilih. Tengok-tengok Fatihah ni besar, dia kena ada berkat juga dah. Baca dari Fatihah, baca dari semaya lagi, paduk di awal Quran cerah. Dia dah faham dengan Nabi, dia faham dah. Walau Nabi tak oyak jadi japi pun, dia faham dah. Tak apa ni, berkat juga dah. Lepas tu dia baca, hingga. Lepas Nabi kata, gini lah apa? Wikaku atik segi ya kambing tu. Nabi kata. Nabi isyarat kata boleh. Dia tanya boleh makan. Dah lah tu. Nabi kata, idribu li sahman. Bagi wik petai pada aku boleh segi ya, wikaku atik segi ya. Tu Nabi kelola tu wallahu a'lam lagu anak. Kalau Nabi nak sungguh lagu anak wallahu a'lam. Tapi adalah ada hadis begitu. Nak ayat tu besar kerana Fatihah tu ia isi dia mana banyak. Lepas tu Fatihah besar sangat, besar. Kalau sakit bacalah diapilah dengan Fatihah paling kurangnya. Kata Tok Guru hamba dia suruh baca 7 kali. Orang-orang ahli bomo ni Fatihah dia suruh baca 7 kali. Sahabat dah ni tak koyak berapa kali. Kita pandai-pandai lah. 3 tak jadi, bisa sampai 7. 7 tak jadi, bisa sampai 40. 40 tak jadi, tak jadi lah tu. Memulut tak jadi lah. Bagi yang suruh siup, tumpik idea sikit-sikit. Cara siup tu. Surah siup. Ada Fatihah yang jadi sungguh. Mana doa ni, satu dia syaratnya, kita baca dia dengan ikhlas, kita yakin dengan Allah bui jadi insyaAllah ta'ala. Itulah lebih kurang. Tengok pada masa tu rasa cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma lam nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Rabbana ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam